Selain daripada air zam-zam, wajib kita meminumkan air zam-zam tersebut kepada kafir yang berkenaan. Yang tidak boleh diselamatkan itu adalah kafir harbi atau juga kafir murtad, itu tidak boleh diselamatkan. Dan kalau pada waktu mati pun, ulama mengatakan bangkainya atau juga dengan jasadnya itu akan kita bagikan kepada makanan anjing atau juga seumpamanya. Tapi orang kafir biasa seperti kafir-kafir yang terbunuh di medan perang, itu dengan kita wajib menguburkan atau wajib menyimpannya. Jadi tidak ada larangan bagi orang kafir untuk meminum air zam-zam, sebagaimana dengan mereka memakan semua jenis makanan yang dimakan, buryaninya, nasi mandinya, dengan nasi patuhutnya, dan juga dengan nasi kabusahnya. Belum pernah makan nasi-nasi tadi itu, dicatat cari di mana tempatnya. Ada, saya tidak ada dapat royalti, tidak dapat apa-apa, tapi di Perak, di depan Maidin yang paling besar, orang Perak yang hadir di sini, depan Maidin yang paling besar, ada satu buah restoran, nasi mandi, nasi matuhut, dan juga dengan nasi kabusah. Kadang-kadang satu bulan ketiga-tiganya dia sajikan. Bayarannya boleh terjangkau, masih terjangkau, tak mahal mana. Asalkan jangan mesan satu ekor kambing sendirian, itu memang tak boleh terjangkau dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang lelaki yang berubah berzina, kemudian melahirkan seorang anak berzina, yaitu anak lelaki. Dan mereka berdua berkahwin dan dapat ada seorang anak perempuan. Apakah hubungan mahram anak lelaki dari hasil zina? Hubungan mahram anak laki-laki itu daripada sebelah maknya dia.
hubungan mahram dengan anak laki-laki tadi itu daripada sebelah maknya dia, berarti dia ada hubungan saudara, saudari, seibu. Jadi anak zina yang dilahirkan tadi itu tidak diberikan kepada laki-laki yang menjadi suaminya, sebab itu diproses secara haram. Ma'uz zina itu tidak mempunyai kehormatan. La hormata fihi atau la hormata lahu. Jadi pada saat berlakunya hubungan luar nikah terus hamil, maka dengan anak yang dilahirkan daripada hubungan luar nikah tadi itu dibinkan kepada wanita yang berkenan, tidak boleh dibinkan kepada Abdullah atau kepada laki-laki yang menggaulinya, sebab itu bukan bapaknya. Itu terproses secara haram atau juga secara zina. Setelah mereka berkawin, terus dapat anak perempuan. Anak perempuan itu tidak boleh kawin dengan anak zina tadi itu. Kenapa? Sebab mereka bersaudara daripada sebelah ibu. Seterusnya, saya kerja kontrak bersama dengan orang Cina lebih 10 tahun. Sekarang bagian buat hukum Cina, apakah hukumnya? Buat hukum Cina? Hukum Cina, apakah hukumnya? Allah, kalau untuk buatkan rumah Cina tak apa, untuk buatkan kedai Cina tak apa, tapi kalau untuk buatkan tukung, berarti dengan kita bersyubhat terdapat untuk membuatkan tempat untuk mereka mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Itu bermasalah betul. Kalau tidak membuat kepada syirik pun, paling tidak berpunyai haram. Kenapa? Sebab si tukang tadi itu, atau dengan kontraktor tadi itu, ada saham, ada andil, ada bagian untuk mereka-mereka melaksanakan ubudiyah, penyembahan kepada yang selain Allah Jalla wa'ala. Tempat tersebut akan jadi sarana untuk mereka berbuat kufur, untuk mereka mensekutukan sang pencipta Jalla wa'ala. Jelas itu tidak boleh. Apakah hukum memakai t-shirt yang bertulisan contohnya Maruf Cafe? Maruf Cafe ini tempat yang ada buat perkara muka. Buat? Perkara muka. Bagaimana kalau tulisannya Maybank? Yang banyak, Maybank Kopi itu tak banyak. Maybank banyak, Indonesia BNI atau BNI atau dengan CIMB, dan tahu kan kepanjangan CIMB, CIMB, Cina, Melayu, India, Bersatu. Tuh, itu kepanjangan CIMB yang betul. Cina, India, Melayu, Bersatu. Sebab itu asalnya daripada Bumi Putra, kemudian pindah jadi kepada CIMB. Khair, jadi bagaimana hukumnya? Yang kalau dengan tulisannya di belakang itu juga di hadapan, itu melambangkan kelab-kelab malam atau juga pusat-pusat maksiat atau perkara-perkara mungkar, ataupun juga lambang daripada kasbir misalnya di belakang, atau juga dengan lubuknya, atau juga seperti dengan pimpin konvensional, hukumnya haram atau paling tidak sama dengan orang yang bertujuan untuk menyebarkan perkara-perkara haram atau perkara-perkara terlarang. Jadi tidak termasuk atau ada bagian termasuk orang yang menyebarkan, termasuk ifsha al-fahisha atau kemungkaran al-mungkarat, memperbanyak atau menzahirkan perkara-perkara mungkar di masyarakat. Paling tidak hukumnya makruh. Kenapa? Sebab itu ada hubungannya dengan kemaksiatan dan juga dengan kemungkaran yang dilakukan. Kalau nak juga, cobalah dengan tulisan-tulisan yang ditulis, itu akan mengingatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala, mengingatkan kita kepada kebajikan. Tapi jangan juga dengan tulisan Allah, jangan juga dengan tulisan Allahu Akbar, jangan juga dengan tulisan La ilaha illallah. Pici, songko, yang bertulisan Allahu Akbar itu bahasanya macam mana? Itu macam-macam. Lakin anak ada, kemudian dengan kain ada, sepeda ada, takas sepeda campur dengan Allahu Akbar. Jadi kalau kita rasa-rasa tidak boleh untuk mengamankan tulisan tadi itu, dan juga untuk pada masa kita mensidainya, menjemur dan mengeringkannya, boleh teramankan daripada benda-benda yang menghinakan kepada tulisan tersebut. Elok, jangan sekali-kali dengan kita gunakan tulisan-tulisan yang semacam itu. Dua kalimat syahadat, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah Muhammad, itu pada pakaian atau juga pada topi atau dengan sorban kita.
Dulu kan ada tulisan Allahu Akbar itu di kopiah yang itu, sekarang sudah tulisannya jadi ad-da'wah. Ada yang macam-macam tulisan sudah tidak lagi. Kenapa? Karena perkara-perkara negatif yang seperti itu. Terus silakan. Mengapakah syaitan cukup takut dengan kalimah Allah? Kenapa syaitan cukup takut dengan bayangan, dengan siapa? Dengan bayangan Sayyidina Umar. Yang bayangan hadisnya dengan bayangan. Inna syaitana la yafraku min dhilli Umar. Sesungguhnya syaitan itu terlampau takut dengan bayangan, bukan dengan sinomanya, dengan bayangan Sayyidina Umar. Dalam satu pepatah mengatakan, dan itu diambil daripada hadis, man khafa Allah khafahu kullu syai. Orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh semuanya. Sino Omar adalah orang yang paling tegas dalam hukum hakam. Dalam beberapa cerita dan juga dalam beberapa rangkaian Allah turunkan, dalam beberapa rangkaian ayat atau wahyu Allah turunkan sesuai dengan cadangan atau juga dengan keinginan atau juga dengan saran daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam satu rangkaian cerita, Masya Allah, tabarakallah, pada saat dengan istri si baginda sedang berkumpul, bercanda, bersenda gurau dengan bagi Nabi, yang sana tertawa, biasalah. Nabi kita itu bukan seperti, jangan dikira seperti, minta maaf lah, ketua polis negara kadang-kadang kan agak garang sikit, tapi ada juga yang lembut. Kadang-kadang ketua polis negara itu garangnya hanya kalau dengan kru atau dengan staff dan juga dengan bawahannya. Tapi di rumah orangnya lembut sekali, Masya Allah, ramah tamah betul dengan anak istrinya, Masya Allah, tabarakallah. Kita juga tidak mengira, dikira orang tadi itu seperti Fir'aun, waliyadzubillah. Tapi ternyata waktu di rumahnya lembut sungguh. Begitulah juga dengan baginda Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dengan orang yang tidak pernah berjumpa melihat beliau, jangankan untuk bertanya, untuk bertatap muka saja tidak berani. Man ra'ahu badihatan haba'u. Orang yang melihat baginda secara kebetulan, dia akan ketakutan. Tapi kalau dengan orang yang sudah mengenal Nabi, mesti dia akan mencintai baginda. Itu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi santai sekali, bercanda antara sesama mereka. Begitu datang si Nomar, assalamualaikum. Begitu semuanya dengar suara si Nomar, masing-masing mengambil posisi. Ada yang bersembunyi di bawah tembok atau di bawah mihrab atau di bawah mimbar atau di bawah mana, semuanya menghilang. Senyap, tak satu pun yang bercakap. Jadi lebih kata si Nomar, ya aduh nanti ampe sehena. Hei kalian, maksudnya kata-kata itu seperti memerlilah. Apa kalian semuanya? Apa? Takut dengan aku, tidak takut dengan Rasulullah. Jadi kata mereka, sebab awak itu garang. Jadi mungkin terasa hati, karena mereka katakan si Umar itu garang. Nabi kita bersabda, ya Umar, masalaka Umaru fajar ila salaka syaitanu fajar bailahu. Umar tidak akan menempuh satu lorong ataupun jaga jalan, melainkan syaitan akan menempuh dan akan mengambil jalan lain. Jadi kalau seandainya si Umar naik menggunakan jalan tol, maka setan akan ambil jalan kampung. Itu perumpamaannya. Jadi kenapa? Khasyahnya Sayyidina Umar, bijaksananya Sayyidina Umar, ibadahnya Sayyidina Umar. Sini ada garis hitam, sini juga ada garis hitam. Dikatakan kita senantiasa menangis takut kepada Allah Jalla wa'ala. Orang ramai punya pandangan, beliau punya pandangan yang berbeda. Orang ramai mendapatkan dukungan dengan baginda Nabi, turun wahyu menyokong pendapat Sayyidina Umar. Itu bukan hanya dengan Sayyidina Umar saja. Jadi setan juga takut kepada orang-orang arif bila diceritakan. Pada saat arif bila orang yang kenal Allah tadi itu sedang tidur nyenyak, yang satu abid, yang ahli ibadah tadi itu, syaitan kacau. Sementara syaitan tidak berani mendekati orang alim, arif billah yang sedang tidur. Jadi kata syaitan pada waktu ditanya sama iblis atau sama teman-temannya,
Awak kenapa kacau dia, tidak jadi ganggu kacau yang itu. Jadi kata setan mengatakan, jangankan untuk mendekatinya, yang dari jauh pun napasnya sudah menghancurkan dan juga sudah memusnahkan aku. Itu baru orang arif bilang, bagaimana kalau dengan seumpama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana itu adalah sebagai satu anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, wa asyadduhum bil haqi Umaru arhamu ummati bi ummati, orang yang paling kasih sayang kepada umatku daripada umatku itu adalah Sayyidina Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar. Kalau seandainya Sayyidina Umar masih hidup, terus ada orang-orang yang memberi hukum yang mengatakan, kenapa perempuan itu harus pakai tudung atau harus memakai jilbab? Apakah perempuan itu nasi lemak, nasi goreng kah, sampai dibungkus-bungkus macam itu? Itu kalau Sayyidina Umar hidup sudah terpancung leher yang berkenan. Murtad yang menghinakan hukum dan memperumpamakan jilbab itu seperti itu. Silakan di. Kita selalu dengar orang menyebut ada hikmahnya bila sesuatu perkara berlaku. Ya memang ada hikmahnya. Cerita yang masyhur. Yang seketika jadi pengawal pribadi, penasihat pribadi kepada Tuan Sultan. Sepanjang masa perjalanan mengawal Tuan Sultan tadi itu, segala apapun yang berlaku dikatakan mesti ada hikmahnya. Hujan mesti ada hikmahnya, mahal mesti ada hikmahnya, kemarau mesti ada hikmahnya, Habib Syekh diserang mesti ada hikmahnya. Kalau seandainya tidak ada serapi, tidak ada hikmat, adanya serapi banyak hikmat. Apa buktinya? Pada saat yang di Peneng itu komen tentang Yahanana itu adalah nyanyian jahiliyah, akhirnya pun juga mendapatkan kupasan penjelasan yang jelas daripada ulama-ulama kita. Bagaimana itu dikatakan Yahanana sebagai nyanyian jahiliyah, sedangkan itu tidak pernah dinyanyikan oleh orang jahiliyah, tidak pernah dilakukan oleh sesiapa saja, baik itu dengan Abu Lahab, dengan Umayyah, atau juga dengan Sin Omar sekalipun sebelum dia masuk Islam. Itu namanya bukan nyanyian. Semuanya, bukan saja buku-buku kasidah, namanya kasidah Yahanana. Kemudian dia katakan di situ bukan salawat, dan itu juga bukan doa dan zikir. Itu karena tidak mendengar sampai ke penghujung. Di situ ada salawat, sallu ala hadzal nabi al mustafa badri tamami sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm zihami. Itu mungkin itu yang nyanyian jahiliyah. Tapi kalau dengan ayatnya itu adalah salawat, ada zikir, ada doa, dan juga ada lantunan mahabbah, kasih sayang dan pujian kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau tidak dengan kita, kita tidak terpikirkan, hanya setakat tahu. Tapi saat ketika mereka komen semacam itu, maka kita amati isi dan kandungannya itu ternyata seperti apa. Itu hikmatnya. Kalau tidak ada salafi dan talafi, atau tidak ada salafi dan wahabi, kita orang-orang kaum tua ini relax saja, santai saja. Tak nak mengaji, tak nak menyingkap, membuka, mempelajari kitab-kitab turas, juga dengan kitab-kitab hadis, hadis-hadis Rasulullah SAW. Semuanya ada hikmatnya. Hujan turun ada hikmatnya, naik barang ada hikmatnya, banyak hikmatnya. Jadi kata Tuhanku, awalnya apa sebenarnya? Kalau hanya sekat pandai mengucapkan mesti ada hikmatnya saja, itu tak pada nafsu dengan gaji dan tunjangan. Kata kasusnya gaji dan tunjangan pada tiap bulannya 10.000 RM. Sedangkan yang boleh dikatakan tidak lebih daripada hakikatnya, ada hikmatnya. Pada masa Tuanku tidak ada kalawatan ke sebuah kelang, tangan Tuanku termasuk dalam mesin dan putus jari tangan. Jadi kata berdikata penasihat itu, mesti juga ada hikmatnya. Akhirnya kata Tuanku, kalau macam itu aku penjarakan kamu ke Bukit Aman, mesti juga ada hikmatnya. Masuk penjara Bukit Aman. Lepas itu dalam beberapa waktu kemudian, hobi dan kesenangan daripada Tuanku tadi itu adalah berburu binatang. Pada masa pergi ke hutan, dedodak, ditangkap sama Indian, sama suku Batak, atau juga suku Dayak, Kalimantan, Dayak, Medan, atau Sumatera, Batak, atau orang asli.
Setelah mereka tangkap tuanku yang tidak ada pengawal tadi itu, maka kata mereka, kita sekejap lagi akan menjelang hari upacara kemerdekaan kah, hari raya apakah, hari apa saja. Jadi kesimpulannya mereka juga akan mengorbankan manusia pada hari tersebut. Maka untuk korban kita pada beberapa hari yang akan datang, Tuan Sultan. Pada saat Tuan Sultan mau disembelih sama mereka, mau dikorbankan, ternyata mereka tengok ujung tangan atau dengan jari telunjuk tidak ada. Jadi kata mereka cacat. Yang cacat itu tidak memenuhi syarat. Kata Tuanku, alhamdulillah, ini hikmatnya tanganku potong. Kalau tidak, aku akan disembelih sama mereka. Maka yang pertama teringat dalam kepala Tuanku, tuh, pengawal penasihat pribadi yang mengatakan mesti ada hikmatnya. Maka pada saat itu langsung saja diperintahkan sama penjaga penjara untuk mengeluarkan penasihat pribadi Tuanku tadi itu. Jadi kata penasihat pribadi, ini juga mesti ada hikmatnya. Coba kalau pada saat aku tetap jadi pengawal Tuanku, mereka tangkap Tuanku, tangan Tuanku putus, tapi tangan aku sembuh, nah, mesti aku yang disetir sama mereka. Nah, itu semuanya ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang Allah tunjukkan apa hikmahnya, dan kadang-kadang Allah rahasiakan daripada kita. Banyak pertanyaan berpuluh-puluh, mesti ada hikmah. Dalam Al-Quran ada menyatakan tangan Allah, bagaimana untuk kita orang awam untuk memahaminya. Ada setengah teman ustaz mengatakan Allah ada tangan tapi tidak sama dengan makhluk. Jadi di dalam Al-Quran ada yang ada ayat-ayat yang menyatakan tentang yadullah, tangannya Allah, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal zatnya Allah wajhu. Apakah diartikan dengan muka? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas. Jadi pada tangan-tangan mereka di sana ada dua pendapat. Ada pendapat yang mentakwilkan makna daripada ayat-ayat tadi itu sehingga dengan tangan itu diartikan dengan kudrah, kekuasaan. Begitu juga dengan Ar-Rahman al-Arsistawa, al-Istiwa itu yang bersemayam. Ada yang mengatakan itu berleluasa atau berkuasa, bukan bersemayam. Apalagi kalau ditafsirkan dengan duduk atau bersila, itu jauh daripada hakikat. Jadi ikut penafsiran yang pertama daripada ulama, ayat-ayat yang semacam itu ditakwilkan dengan takwil yang tersokong dan yang terdukung dengan bahasa Arab, yang memang kegunaan kata-kata itu juga sama dengan takwilan ayat yang ditakwilkan. Kemudian kumpulan yang kedua daripada ulama menyerahkan makna dan hakikat dari itu kepada Allah. Jadi kita katakan ia itu asal maknanya tangan, tapi apa yang Allah maksud dan apa yang Allah kehendaki, Allah yang Maha mengetahui dengan hakikat yang sebenarnya, dan itu lebih selamat. Cara pakai manakah sarban yang dikatakan sunnah? Bukankah kita tidur berjenggot ditutup serupa dengan agama Sikh? Bukankah kita tidur berjenggot ditutup serupa dengan agama Sikh? Sesuatu sama dengan agama Sikh. Dia sorban. Apa saja kita lilitkan di kepala? Tuala kah? Kain pelikat kah? Kain batik kah? Apa saja itu namanya sorban. Isabah kalau dengan bahasa hadis. Jadi pernah Nabi kita bersorban itu dengan menggunakan isabah seperti dengan parbal atau lilitan orang luka. Bagaimana bentuknya? Tiga kah? Empat kah? Apakah ada sepuluh? Apakah kecil membesar ke tengah? Atau juga kecil di tengah besar ke samping? Atau juga kita binjolkan atau kita lebamkan besar di sini, kecil di sini? Atau juga seperti Habib Umar atau sorban Habib Umar? Atau seperti dengan sorban sebagian daripada ulama-ulama Syria seperti daripada Palestine atau juga Syria, Beirut? Sorban mereka itu macam mana bentuknya? Dekat, rendah, membesar ke atas. Nah, seperti itu. Itu semuanya sunnah. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bagaimana bentuk sorban Nabi
yang Nabi kita dilihatkan, sebab Nabi kita tidak memakai sorban 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, berkali-kali. Sorban Nabi kita yang berwarna-warni, sorban Nabi kita yang berwarna hitam, sorban Nabi kita yang berwarna putih, tiap yang dililitkan di kepala itu adalah sorban. Riwayat yang menyatakan panjangnya sorban baginda itu adalah 7 sampai kepada 8 hasta, ulama mengatakan hadisnya itu tidak sahih atau juga tidak kuat. Jadi tidak ada ukuran apa saja, ukurannya 1 meter, ukurannya 2 meter, ukurannya panjang. Kalau kita nak besarnya seperti rumah, kita beli kain kira-kira dalam berapa banyak, sorban kita lebih besar. Kalau yang pernah melihat sorban Syekhul Islam, Syekh Abdullah Asyarqawi, oh, coba nanti buka dalam YouTube atau buka dalam Facebook, Syekhul Azhar, ulama-ulama Azhar. Syekhul Azhar di situ mungkin akan dibilangkan gambar salah satu daripada mereka, Syekh Abdullah Asyarqawi, itu sorban dalam posan. Nah, mana buktinya? Syekh Asyokani pun juga mempunyai sorban yang besar sekali sehingga menghalang atau juga menyusahkan pergerakan kepala seseorang. Pada waktu beliau nak rukuk dan sujud, mesti dengan seperti itu akan digugurkan atau juga akan diturunkan secara perlahan-lahan. Masa berdiri sorban diletakkan kembali. Jadi ada yang komplain, Tuan Guru, itu pergerakan dalam sembahyang. Jadi kata beliau menjawab Imam Syaukani, ulama besar Yaman, kata beliau menjawab, ija'alil imamah ka umamah, anggaplah sorbanku ini sama dengan umamah, anggaplah imamahku ini sama dengan umamah cucu Nabi. Nabi kita dukung, Nabi kita gendong, pada pun Nabi kita sembahyang, nanti kalau pada pun Nabi kita rukuk sujud, Nabi kita letakkan, Nabi kita beri, Nabi kita gendong kembali. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, tutup telinga, tidak tutup telinga. Yang Habib Mas, satu telinga terbuka, satu tertutup, bukan? Nah, ada juga yang tertutup kedua-duanya. Kalau telinga rasa sejuk, tutup kedua-duanya. Kalau takut bisik, tutup kedua-duanya. Kalau kurang pendengarannya, buka kedua-duanya. Kalau telinga yang hak ini pendengarannya oke, tak masalah, kita tutup. Yang ini pendengarannya kurang, kita buka yang kurang. Dia tidak danas tentang itu, asalkan ada benda dililitkan ke kepala, itu namanya sorban. Nah kan, sampai pukul 9.30, lebih sedikit, sedikit saja, kalau lebih. Apa hukumnya zikir selawat dengan menari-nari seperti para penama tarikat? Menari-nari, orang yang pertama menari pada saat disanjung dan dipuji itu adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang pada saat Nabi kita memuji beliau, kata beliau, asbah takhalqi wa khuluqi, perangai kamu tuh mirip seperti aku. Jadi selonoknya dengan ucapan baginda Nabi itu menari-nari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada saat berzikir, kalau zikir dengan gerak yang teratur, insya Allah tidak mengapa, sebab itu menunjukkan atas keseronokan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya na 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 na, akhirnya seronok macam mana? Tak kan? Ya na na, ya na. Itu bukan seronok, itu sedih. Akhirnya kita baca kasidah kepala ditundukkan. Ya bang, betul tak? Takkan baca ya Habib Syih bertunduk, Habib Ali Zainal juga bertunduk, takkan macam itu. Jadi yang menunjukkan kita tuh gembira, bersukaria. Kenapa? Sebab memang baginda itu adalah penyelamat umat yang menyelamatkan kita daripada lembah kehancuran dan membawa kita kepada dunia yang terang benderang dan yang membawa kita ke dalam syurga. Bagaimana kita tidak merasa bahagia, tidak merasa seronok dan juga tidak merasa senang? Maka dengan kebahagiaan dan keseronokan dan itu, dengan kita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artis pun pada waktu dia terlalu gembira, kadang-kadang dia melompat atas pentas lagi. Melompat atas pentas sampai turun ke bawah, berlari-lari, pusing sana, pusing sini. Tak pernah ketengok penyanyi semacam itu. Itu stadion itu dia kelilingi. Kalau tidak pecah, coba nanti tengok penyanyi atau juga lagu yang dipersembahkan untuk menyambut bola dunia yang akan datang. Itu mesti penyanyi akan turun padahal
dengan mikrofonnya di bawah melompat-lompat saking seronoknya. Itu kenapa tidak dipermasalahkan? Ya memang itu lagu dan juga nyanyian. Sementara kalau dengan tarekat macam mana? Jadi seperti di Mesir, Allah, 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 Allah. Jadi kadang-kadang berpegang tangan. Itu dengan gerak yang semacam itu tidak menyerupai rakasat, tidak menyerupai tari-tarian deskoka, dangduka, karaoke-ka. Kalau seandainya menyerupai, mana Facebook mengaji tadi itu, kalau seandainya menyerupai gerakan lagu-lagu atau juga tari-tarian, dansa, tari-tarian, dangdut, karaoke, atau juga dengan lagu-lagu rock, seperti itu kasidahnya. Jadi sepertinya tahu kan tari rock itu seperti apa tari-tariannya, nah, itu jelas tidak betul. Atau seperti yang barusan masuk dalam Facebook juga, tentang Al-Quran itu dibaca seperti lagu opera. Lagunya. Nah, dengar kan lagu itu? Nah, simpel tapi macam itu. Tak ada gak simpel sebagaimana kita. Aku tuh penggemarnya ramai. Penggemarnya dunia. Jadi saya kenal opera itu pada masa di Mesir, namanya Opera Aida. Opera Aida itu dipersembahkan di bawah piramid atau di depan Abul Hall. Penggemarnya dari Eropa, daripada Italia, daripada mana-mana. Tapi macam itulah bersimbangnya. Simbang tapi dinyanyikan. Nah sekarang di Indonesia ada lagi baru-baru ini, itu dengan orkestra, dengan biolanya, Al-Quran dibaca semacam itu. Itu bagaimana hukumnya? Dulu sudah pada saat ketika Roma Irama menyanyikan Qul Huwallahu Ahad dengan dangdutnya, Iltanim Khamsah Qabla Khamsin Syababa Qabla Haramim, dengan drum dan juga dengan gitarnya. Ulama di dalam kitab-kitab fikih menyebutkan menyanyikan Al-Quran dengan irama dangdut atau juga dengan musik itu adalah ridha, membawa kepada kemurtadan. Siapapun yang menyanyikannya sebagai satu penghinaan kepada Al-Quran yang suci dan yang mulia, yang pendek dipanjangkan dan yang panjang dipendekkan, ikut lagu opera Bismillah. Kalau nak bermacam itu jangan dengan Al-Quran, silakan dengan bahasa orang asli. Kak, misalnya, ke mana? Makan nasi lemak. Bagus, silakan. Jadi habis punya. Apakah cara untuk mengobati penyakit was-was? Nah, cara untuk mengobati penyakit was-was, jangan percaya dengan was-was. Buang was-wasnya. Jadi jangan sampai diturunkan, jangan sampai was-was itu kita turunkan. Kalau was-was itu kita turunkan, terus kita sampai kita tak boleh sembahyang. Usali, 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 usali. Usali pada Tuhan barakat. Usali pada Tuhan barakat. Usali pada. Kadang-kadang tangan bergerak-gerak macam tu je. Tapi diingat, kalau ternampak ada orang macam tu, jangan diolok-olok lagi. Jadi kaki kita menular benda tu. Saya pernah pada satu ketika, tak juga perli, tapi pelik. Maka, orang tadi itu saya nampak, kebetulan depan saya, Allah usalli parlas, usalli parlas, usalli parlas, usalli parlas, usalli parlas, dekat-dekat rukuk, dapat orang tadi itu. Jadi mungkin setan sudah terlampau geli ketawa, akhirnya setan bagi peluang untuk okelah kata setan. Untuk kali terakhirnya, aku tak nak kacau kamu. Oke, kamu boleh takbir. Kalau tidak salah masbuk, ya orang itu masbuk, kata masa itu masbuk satu rakaat. Apa yang berlaku, saya dalam hati di belakang, saya jarang-jarang atau tidak pernah was-was langsung. Sebab saya dari sana sudah tahu cuman untuk mengatasinya. Maka pada subuh hari itu, saat ketika saya sembahyang di belakang orang yang berkenaan, bukan setakat was-was. Selepas imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya jadi bingung, saya ini sebenarnya rakaat keberapa. Jadi saya ini bangkit
tambah rakaat lagi kah? Atau saya sudah cukup kah? Kenapa? Karena gara-gara hati tak juga memberi dan mengolok-olok, tapi terasa heran dengan orang yang was-was tadi itu. Jadi cara mengobati was-was jangan diturunkan. Kalau kata was-was, kata syaitan, belum, kita kata sudah. Kalau kata dia belum tepat, kita kata tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama apa dia? Nama akhirnya. Memangnya disediakan melo di sini? Dah saya itu melo tuh. Ayo. Takkan saya percaya dengan si Zanusia mengatakan ini kopi. Sebab saya yang minum. Macam mana saya sampai menyerah? Kata Jisaro, itu melu tuh, itu serat Bandung. Enggak, saya kata itu air. Kenapa saya berani mengatakan ini air? Sebab saya baru minumnya, saya baru minum, saya yang merasakan. Yang berniat itu siapa dulu? Yang berniat itu kan kita. Kenapa dengan kita ragu-ragu dengan perbuatan kita? Gara-gara kata-kata setan belum lagi, terus kita turunkan kena setan. Berarti kita tidak percaya dengan perbuatan kita sendiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Kata setan, belum, salah tuh. Ulang lagi, ihdinash shah 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 sit. Ihdinash shirat, salah kata setan. Memang tuh salah. Ihdinash shiratal shirat, kata setan, tohnya tuh terlalu tebal. Kurangkan sikit. Jatuh kita, kenapa kita turunkan kehendak dia? Yang nama itu tadi itu kita. Kalau ikut panduan ilmu dah memadai, cukup tepat dan elok, cantik dan bagus, sudah jangan diulang lagi, jangan diturunkan. Kata setan batal, kita bilang tidak batal. Mana buktinya? Kalau kamu kata jangan didebat, kalau didebat kepanjangan nanti, akhirnya kita jadi bingung. Kata setan batal, tidak batal. Panjang, batal, itu bukan urusan awak. Jadi kata saya batal, tidak. Ilmu mengatakan selama aku tidak yakin sesuatu keluar daripada duburku atau daripada punggungku, selama itu juga dengan kita tidak dibenarkan atau tidak disuruh untuk keluar daripada sumbahyang. Obat was-was jangan diturunkan. Kita dituntut basuh muka 3 kali saja, dah 1 kali pertama, kali kedua, kali ketiga selesai. Kata setan tambah lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, basuh lagi, sampai basah baju semuanya. Belum yakin juga. Ada cerita orang tadi itu mandi, berkali-kali benyalam. Rasa masih belum basah juga badannya. Tanya sama tu guru, kata tu guru, awak tak wajib sembahyang. Kenapa? Kalau sampai badan sudah basah, mandi berkali-kali menyalam masuk ke dalam air, rasa masih belum yakin juga, air meresap pada seluruh anggota tubuh, kamu tidak punya sembahyang. Kenapa tuh guru? Sebab kamu orang gila. Mas-mas, masalah betul, masalah. Jadi silakan. Apakah hukum orang yang termakan makanan yang tidak halal? Termakan, bukan makan, termakan. Tidak masalah, sudah dijawab dah. Termakan, berarti halal lah. Kalau anak lagi ikhtiarnya, keluarkan. Sehingga Abu Bakar termakan, terminum. Yang walaupun secara tidak disengaja, tapi belum takna kalau sampai ada bagian anggota tubuh beliau itu yang dibesarkan daripada haram. Ada satu hal yang bagus. Ini hikmat juga, Masya Allah, besar hikmatnya. Abang udah berapa umur? 10 tahun. Kalau abang makan banyak, minum banyak, sabar hari makan telur ayam kampung, kemudian minum air susu banyak-banyak, mesti abang akan cepat besar. Betul lah? Betul. Tapi kami-kami yang sudah seusia kami ini, banyak manapun kita makan, badan kita tidak tambah tinggi. Betul? Gemuk mungkin, perut buncit, iya, kolesterol, iya, lemak, iya, tapi tak akan tambah tinggi. Apa hikmatnya? Coba kalau seandainya kita seperti budak kecil lahir 3760 cm, dalam beberapa bulan sudah jadi 80, jadi 1 meter, saban hari dari waktu ke waktu makan minum semakin bertinggi sampai 170-180 cm tingginya.
Coba kalau kita juga macam itu, pada tiap kali kita makan, sabar hari makan, badan kita bertinggi, itu akan menyusahkan kita. Kereta terpaksa kena ganti. Kenapa? Sebab sudah kita tak boleh masuk ke dalam kereta itu. Mesti terpaksa pintu-pintunya, tingkat-tingkatnya kita rombak, kita hancurkan. Kenapa? Karena dia tuan dia terlampau tinggi. Ada yang 80 tingginya sampai ke kubah sana. Betul tak masyaallah tabarakallah. Kalau tidak eksiden itu saban hari. Kenapa? Sebab ada motor, ada kereta. Kereta itu untuk orang yang tingginya 180. Ternyata karena tiap kali makan bertambah sampai 10 meter. Akhirnya kaki di dalam kereta, kepala tinggi ke atas. Sampai kena tiang elektrik, ada yang kena jembatan, masuk ke Allah Mahakuasa, betul. Allah tak bagi kita tinggi yang walaupun banyak mana kita makan, tetap tinggi kita seperti ukuran yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau tidak, masalah betul. Nak masuk ke tandas tak boleh keluar. Nak masuk pintu ke rumah tidak boleh masuk. Kenapa? Karena ukuran tinggi terlampau tinggi. Akhirnya paksa rumah diganti, kereta diganti, masjid juga diganti, airport juga diganti. Masuk penumpang pesawat tak boleh dijalankan. Kenapa? Tinggi-tinggi orangnya. Badan dalam pesawat, kepala terpaksa harus keluar tingkat. Itu hikmatnya. Ada hikmatnya. Bagaimanakah caranya agar kita dapat istiqamah dalam melawan nafsu dan melakukan maksiat? Allah, itu pertanyaan yang paling susah dijawab. Sebab nafsu dengan bantuan syaitan, hawa dan keinginan, wanahan nasa'anil hawa, sementara dengan kita sendirian saja menghadapinya, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala, kita akan mampu dengan kita melawan hawa nafsu. Tapi Allah jadikan orang yang mampu untuk menahan hawa nafsunya, keinginan dan juga godaan syaitannya, Allah jadikan dia akan menjadi ahli syurga. Wanahan nasa'anil hawa fa'inna jannata liyal mahwa. Jadi bagaimana caranya dengan kita agar kita boleh istiqomah? Cari lingkungan, yang pertama lingkungan yang bagus, kemudian senantiasa menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu dan juga ke majlis-majlis zikir, senantiasa dan selalu ingat kepada Allah dan juga diamalkan sembahyang berjamaah 5 waktu. Jadi dengan sendirinya nafsu akan mengecut dan akan hilang daripada hati atau juga hilang daripada diri kita. Kenapa? Sebab dengan amal ibadah yang kita laksanakan, dia akan mengusir kebatilan dan juga dengan segala godaan nafsu. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, la ilaha illallah wa lahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali Allahumma ajirna ajirni minan nafsir 7 kali lepas sembahyang subuh dan maghrib. Besok hari Jumat baca Bismillahirrahmanirrahim. 1 pada hari raya haji dan puasa. Kalau pada hari raya haji dan puasa nanti kita membaca surah Iqtarabat As-Sa'ah, surah Qaf dengan Iqtarabat As-Sa'ah. Pilihan yang kedua nanti kita membaca sabis dengan hal ada. Kalau esok hari Jumat atau subuh hari nanti, kalau subuhnya pilihan yang pertama yang nanti kita senantiasa baca di Fatim Tanzil, rakaat keduanya hal ada. Atau kalau tidak diganti dengan sabis dengan hal ada. Macam itu juga untuk hari Jumatnya disunatkan kita membaca surah Al-Jum'ah dengan surah Al-Munafiqun. Pilihan yang kedua secara sunnah mesti ada hikmatnya. Kenapa Nabi kita senantiasa membacanya? Yang sekarang ini sudah rata-rata ditinggalkan oleh imam-imam dan khatib yang imam pada salat Jumat, surah Sabihis dengan surah Al-Adab. Ada hikmatnya, hikmatnya untuk mencegah godaan syaitan, hikmatnya untuk menguatkan dan mengistiqamahkan kita dalam ibadah, hikmahnya untuk menjauhkan kita daripada larangan. Tidak ada satupun yang tanpa ada hikmah dan yang tanpa ada rahasianya. Jadi diantaranya ada yang Nabi kita sebutkan, diantaranya ada asrar yang tidak kita ketahui, tapi taruh keyakinan sekental-kentalnya. Bacaan apapun yang kita baca, pada masa kita masuk tandas kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu juga pasti dan pasti ada hikmahnya. Jadi hikmahnya seperti yang tadi itu, yang walaupun kita tidak tahu, mungkin itu diantara daripada sebab yang jadi kita akan selamat daripada godaan nafsu dan juga daripada godaan syaitan. Terus sikit lagi, tapi banyak.
Bolehkah Tuhan saya terangkan? Boleh, boleh. Tapi tanya boleh, boleh. Lama ada penting-penting jam-jam duduk di sini untuk menerangkan. Masih bimbang juga ada di Allah. Itu was-was tuh. Sampai bertanya boleh kan? Nah, jadi berkenaan ayat terakhir surah Ad-Duha dan bagaimana hendak diamalkan dalam kehidupan. Allah alam yajid kayatiman fa'awa wa wajada dhallan fahada wa wajada dha'ilan fa'aghna fa'amma al-yatima fala tadhhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu ayat yang terakhir daripada surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artinya ceritakanlah nikmat anugerah yang Allah bagikan kepada kita, yang diantaranya ya hanana ya hanana ya hanana, perayaan Maulid Rasul itu tanda kesyukuran kita atas nikmat yang Allah bagi, perayaan Al-Isra wal Mi'raj tanda kesyukuran kita atas suatu anugerah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda. Jadi kita bercerita, ada di antara daripada tahadus bin nikmat itu dengan kita sumbangkan, kalau duit kita dermakan, kalau duit kita perbantukan, kalau duit kita gunakan untuk kebahagiaan dan juga kepentingan pribadi dan keperluan hidup, yang kalau memang sepatutnya kita tolong, kita tolong, yang memang sepatutnya kita bantu, kita bantu, kalau pada sedangkan kita ada otot, kita ada tenaga, kita ada kekuatan, kita gunakan kekuatan kita untuk kebajikan, itu termasuk daripada tahadus bin nikmat, di antara daripada nikmat anugerah yang Allah bagikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat istiqamah dalam melaksanakan salat berjamaah. Alhamdulillah kita senantiasa Allah kejutkan untuk kita melaksanakan salat tahajud. Itu makna tahajud bin nikmat. Jangan sampai pada saat Allah bagikan berbagai nikmat terus kita rahasiakan, terus kita sembunyikan, kecuali kalau akan menyebabkan diri kita jadi riya, jadi sombong, jadi sum'ah dengan amalan-amalan kebaikan. Alhamdulillah malam kemarin seperti cerita yang kemarin itu bukan tahajud bin nikmat, itu memperlihatkan, menzahirkan kebodohannya. Sudahkah saya sebut kemarin itu? Jadi tak pernah jadi imam, sudah belum? Sini sudah belum? Tak pernah jadi imam, tapi kena terpaksa, terpaksa dengan Pak Teh tadi itu, dengan Pak Enjang tadi itu tampil juga ke depan untuk menjadi imam zuhur. Imam tetap tidak hadir, imam kedua tidak datang, imam ketiga sedang sakit. Ya kita misalkan seperti itu, maka terpaksa dengan Pak Teh tampil ke depan jadi imam. Pada saat jadi imam zuhur, stau Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Makmum jadi tegang. Nak tegok, takut kalau salah. Dibiarkan, rasa saya tidak pernah salat zuhur, imam baca nyaring. Jadi makmum tadi itu dah tunggu sajalah sampai selesai nanti. Setelah selesai salat zuhur, maka beberapa